bekerja dengan acara pesanan gerakan Jumat bersepeda. Saya barunya orang itu yang di sana Pak, tolong di pojok Pak, ayo gabung Pak, ayo. Hei Pak, yang baju kuning itu, ya semuanya ke sini Pak, pakai kuning. Silakan diparkir di situ Pak, ya. Semua bapak dan ibu masuk ke plaza 1. Pak ya, silakan disiapkan Pak ya. Wali Kota Bandung bertindak selaku pembina apel menuju mimbar apel. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Hormat dan tegak dan laporan pemimpin apel. Lapor apel mulai bekerja diragikan dengan pencanangan gerakan Jumat bersepeda. Siap dimulai. Laksanakan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Hormat dan tegak dan laporan pemimpin apel. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah.
Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Yang terhormat Bapak pertemuan dengan Bapak Wali Kota pada tanggal 25 September tahun 2013. B. Tema sebagai berikut. Ayo budayakan Jumat bersepeda dan bersih lingkungan. C. Maksud dan tujuan. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai momentum untuk menggalakkan hari Jumat bersepeda. Tujuannya adalah memudahkan sarana transportasi untuk bekerja dengan menggunakan sepeda, sehingga diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi gas buang air dari kendaraan motor, memelihara kebugaran jasmani. Kami seluruh jajaran pegawai sipil, TNI, Polri, komunitas sepeda, dan masyarakat Kota Bandung siap menyelesaikan program Jumat bersepeda. Dua, kami melaksanakan Jumat bersepeda sekaligus melaksanakan bersih lingkungan atau Jum Sihat. Tiga, kami siap mendukung program bersepeda untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi gas kendaraan, memelihara kebugaran jasmani. Empat, kami siap mensukseskan visi Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera menuju Bandung juara dengan senantiasa bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Menuju Bandung juara dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang sehat. Hari ini adalah hari bersejarah. Di hari ini, di pagi ini, jam 7 lewat 20 menit, kita mencanangkan sebuah gerakan, yaitu Jumat bersepeda. Tujuannya tidak lain tidak bukan, kita harus mengkampanyekan hidup sehat, kita harus mengkampanyekan pengurangan kemacetan lalu lintas, kita juga harus mengkampanyekan kegiatan yang sifatnya bersama-sama. Komitmen Bandung menuju kota sepeda sedang dibikin roadmap-nya selama 5 tahun ke depan. Hari ini kita canangkan gerakan simbolis. Dalam minggu-minggu ke depan, jalur sepeda akan disiapkan. Dalam bulan-bulan ke depan, ribuan sepeda sewa sedang disiapkan. Jadi bagi masyarakat Bandung yang tidak punya sepeda, bisa menyewa di halte-halte yang disediakan. Gerakan Jumat bersepeda juga akan menjadi sebuah gerakan yang komprehensif. Kita harus mengkampanyekan gerakan Bike to School, motivasi siswa-siswa yang masih sehat bugar untuk ke sekolah bersepeda. Sedang dibicarakan dengan para pemilik restoran, sehingga semua bergerak bersama-sama untuk menjadikan sepeda bukan hanya kegiatan yang sifatnya Sabtu Minggu, tapi kegiatan rutin. Sudah direncanakan dalam bulan-bulan ke depan penyediaan parkir-parkir di kantor-kantor pemerintahan Kota Bandung, di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung, dan saya memotivasi kantor-kantor swasta, hotel-hotel, restoran-restoran, destinasi-destinasi, supermarket, hipermarket untuk menyediakan namanya. Di 2018, setiap pagi banyak orang-orang pakai rompi biru menuju kantornya, menjadikan Bandung kota yang sehat dan juga kota yang bersih udaranya karena orang bersepeda. Saya kira itu amanat dari saya. Saya sepeda di sini. Terima kasih, Wali Kota, for inviting to me stay here. I'm very happy for finish my tour around the world on Bandung. I remember especially my tour. I remember was here in 2009. And only good luck for all cyclists ever with the bike. And gracias amigos, usar la bicicleta. Untan acara belum beres, bisa kembali ke barisan. Tolong kembali ke barisan. Kita belajar tertib.
nanti tolong mendaftarkan ke pemerintah Kota Bandung, nanti rompi insya Allah akan diberikan dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi yang belum kebagian, sabar, memang ini simbolis dulu. Nanti kita kasih tahu kepada siapa menghubungi untuk mengambil rompinya ya. Mohon kembali ke barisan, kita tertib, kita selesaikan upacara. Thank you.
Indonesia. Cheers. Okay. Karena mekor masih panjang, jadi sebagian. Ayo, dadah ya, cukup lah. Dadah dari belakang. Pembuatan pipa raksasa di sepanjang sungai Cikapundung, jadi supaya buangan-buangan yang dari